Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana caranya mensortir atau mengeprint mencetak program absensi yang saya rancang kemarin, absensi versi 1.1.1 ini. Nah, ketika ini keluar, tinggal dimatikan dulu aja ini, di close. Jadi tidak menggunakan itu, nah otomatis sudah muncul panah-panah kecil ini ya, seperti ini ya. Nah, kalau belum muncul bisa ke sort and filter ini ya, diklik dan pilih filter ya. Di cancel aja kalau muncul seperti ini. Jadi klik filter, nah nanti otomatis muncul panah-panah kecil ini. Nah ini tinggal diklik saja filternya, kemudian di select all-nya dihilangkan centangnya, dan kita centang siapa yang akan kita cetak, misalkan Zaki Abdullah itu sini diklik aja, kemudian di OK. Nah nanti yang keluar adalah hanya Zaki Abdullah. Nah nanti karena ini memang apa namanya terlalu lebar ya, maka untuk mengeprint ini kan tidak muncul di sini ya. Coba kita print di sini. Nah, ini nggak muncul di sini karena memang sudah di freeze ya. Nah untuk mencetak itu bisa di select gini ya, kita buat manual aja, tinggal di copy aja. Kalau misalkan ini di copy kemudian dibuka apa namanya sheet, sebagai sheet sementara ya, khusus untuk ngeprint ya. Kemudian di paste. Nah, ini nggak bisa karena terkunci ya. Untuk membuka kuncinya memang harus kita buka gini di kanan, kita protect sheet-nya ya, unprotect-nya satu ya nilainya. Ketik angka satu di sini, kemudian oke, angka satu, kemudian oke. Nah, di sini lagi kembali kita copy, kemudian di sheet ini kita paste. Oke, ini juga masih protected ya, ternyata ya. Diklik. Password to unprotect sheet, satu. Tujuannya unprotected biar nggak bisa diacak-acak ya. Jadi tinggal diprotect dulu aja. Kembali lagi di copy, kemudian di sini di paste. Loh, masih ada aja ya. Unprotected, masya Allah, satu. Ini unprotected, satu. Oke. Lagi kita coba lagi. Cetak. Sesi copy lagi. Kemudian dicetak. Kita di sini. Paste. Nah, seperti ini ya. Tinggal diatur ya. Nah, tinggal diatur sesuai keinginan ya. Misalkan NBM tidak perlu, atau tanggal misalnya tidak perlu, bisa diklik masuknya gimana ya, seperti itu. Kemudian ini tinggal di files print. Nah, ini tinggal diatur kertasnya ya, ini tinggal diatur kertasnya. Kebetulan ini kebetulan karena tempat saya tidak nyambung ke internet, ke mana, ke printer, jadi nggak ada kertas folio ya, anggap aja legal ini sebagai folio ya. Kemudian ininya diganti ke landscape. Nah seperti ini. Kalau terus selanjutnya ada tiga lembar ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tidak mau ya no scaling atau descaling, fit to one page misalkan, tapi kecil-kecil jadinya. Nah, ini pengaturan yang coba-coba di otak-atik aja untuk keperluan print datanya.
Sementara itu, jadi kalau sudah selesai semuanya, tinggal ini dihilangkan aja, di delete, sebenarnya. Seperti itu. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan cara untuk nge-print per apa namanya per orang atau per guru ya. Seperti ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.